Menjelang berbuka puasa, Unyil mau bikin sandwich pancake dengan isian es krim dan buah. Dijamin seger deh. Kita masak dulu ya pancake-nya. Gunakan wajan anti lengket dan api kecil untuk masaknya ya. Jangan terlalu lama masaknya ya, nanti bisa gosong. Adonan pancake ini terbuat dari terigu, telur, gula, dan susu. Kalau nggak mau repot, teman-teman bisa juga bikin pakai tepung pancake instan. Pancake-nya sudah siap, tinggal kita susun nih. Es krimnya kita cetak menggunakan cetakan ini ya. Oh iya, teman-teman bisa pilih es krim kesukaan sesuai selera. Setelah itu bisa kita tambahkan buah-buahan, biar makin segar dan sehat. Kalau Unyil sih sukanya anggur dan kiwi, biar ada rasa manis asem gitu. Tada! Sandwich pancake es krimnya sudah siap disantap untuk berbuka puasa. Wih!